sama lem-lem itu selimut. Buat anak-anak ya? Iya, buat anak-anak dulu. Terus buat makannya anak sama itu ibu-ibune, anak saya pertama. Iya, terus ya. Sama ibu-ibune ya, Mas ya, tolong ya, Mas. Warga Putih pun Ibu. Pripun? Warga Jayatakan. Iya, warga Jayatakan RT 03 RW 4. Iya. Ini sudah sejak kapan Bu mengungsi, Bu? Mengungsi sejak malam. Jam berapa ya? Jam 2. Sejauh ini bantuan yang didapat apa saja yang didapat? Belum sama sekali, belum, Mas. Nasi pun belum ada, Mas. Apalagi air putih belum. Oh, ini belum. Ini enggak ada lo lihat. Berarti barang-barangnya juga sempat belum diamankan ya? Ya enggak, yang penting manusiane, Mas. Nyawa. Ini berapa kakak ini yang ngungsi di sini? Ini 3, 4, 5. 6. Jayantakan RT berapa, Bu? RT 03 RW 4. Berarti kebutuhan sekarang pamper sama itu ya? Ya, alat-alat dayek sama makan. Makan ya? Selimut ya, Mas ya, yes, terutama yang bahasa tuto.
Asing ngungsi Teng Putih, Pak? Cemani, Pak. Oh, Cemani? Oh, Teng keluarga, ya? Iya. Kayak gitu. Ini sama enggak pasti kok.
diletakkan di satu kelurahan yang di alokasi keempat yaitu SDN Joyotakan, kurang lebihnya 500 jiwa. Jadi itu bisa masih tambah, ini belum terkumpul semua. Jadi warga masih ada yang di luar jalan-jalan. Itu mas, yang sementara saya laporkan. Mulai mengungsi? Mulai mengungsi tadi malam, jam sekitar jam 12 malam, air mulai datang. Dan dengan ketinggian kurang lebih 20 cm ini di depan sekolahnya. Gitu, untuk kebutuhan Pak yang sekarang untuk masih? Untuk kebutuhan sekarang yang tadi pertama dari Dinas Kementerian Sosial telah diturunkan beberapa karpet dan selimut, tapi itu belum semuanya. Dan ini masih berdatangan untuk warga-warga sekitar khususnya Joyotakan. Dan mungkin yang utama adalah tikar sama selimut dan untuk anak-anak, kesehatan. Kalau pempes anak-anak mungkin? Ya itu, untuk lansia dan untuk balita. Sama orang ruang yang kayak pembalut itu? Untuk lansia sama istilahnya sama balita ya, tolong untuk diprioritaskan. Susu anak-anak? Keperluan lah, keperluan semua kebutuhan untuk bayi-bayi dan lansia tolong untuk diprioritaskan. Artinya sekarang baru makan sama selimut ya? Makan ini sebenarnya belum cukup. Tadi turun kalau nggak kurang lebih 150. Padahal ini pengungsinya sekitar 600-an, ini tambah lagi semuanya. Pak, nama lengkapnya Pak? Siapa? Jenengan? Pak Agus Sukaryono. Sebagai nama Pak? Di sini saya penjaga. Penjaga sekolah SD ya? Siap. Oke, sana Pak. Terima kasih.